Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di Pasar Baru Mas Wage, di mana di Pasar Baru ini di tempat penyelenggaranya pelayanan sertifikat halal atau yang disingkat dengan simpati. Tepat sekali apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, karena di Mas Bagi ini masyarakat khususnya tentu banyak pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah. Harapan kita tentu ini bukan hanya sekedar hari ini saja pelaksanaan seperti itu, tentunya secara kontinu dan terus menerus dilakukan. Karena di pasar lama kita ada Mas Bagi Fair, ya, di mana terdapat ratusan UMKM yang belum bersertifikat. Sangat bermanfaat sekali kegiatan-kegiatan yang semacam ini, karena bukti wujud bahwa kita di Mas Bagi ini mengharapkan pelaku-pelaku UMKM itu memperoleh sertifikat, dan bukan saja sertifikat yang dimiliki, tentunya produk-produk ini akan dikemas dengan baik dalam bentuk yang berbeda dengan produk-produk lain, bisa mungkin kita pasarkan ke luar daerah, bukan saja di Mas Bagi ini. Itu harapan kami. Yang kedua adalah, apakah bisakah produk-produk yang ada di Mas Bagi ini, UMKM yang ada di Mas, masuk di Apamat, masuk di Indomat, bukan saja produk dari luar, karena tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar UMKM kita yang di Mas Bagi ini. Tentunya kita mengharapkan kolaborasi, komunikasi kita dengan semua elemen masyarakat, semua pemerintah, semua kepala dinas UPD yang terkait dengan pelayanan sertifikat halal ini, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat guna mengembangkan, menggiatkan produk-produknya sendiri. Itu mungkin harapan kami selaku Camat Mas Bagi. Tentunya kegiatan semacam ini saya pribadi dan atas nama masyarakat Mas Bagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Agama dan semua yang terlibat, sehingga terlaksananya kegiatan simpati sertifikat gratis yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.